bisa sampai lebam-lebam kayak gini sih? Aku terpaksa diam demi menjaga hubungan kita berdua, Sah. Perhiasan saya nggak boleh sampai ditemukan. Biar Nando benar-benar di penjara. Aku yakin banget kalau Bang Nando itu nggak bersalah. Dia itu dijebak sama orang aku. Hey baby prince, mari kita berdansa. Nando itu kan orang baik, Bu. Jadi hal-hal baik pasti akan selalu datang kepada orang yang baik. My baby prince. Lucu juga orangnya. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya sekarang ini Iris Bella udah mulai muncul ya. Dan kalau nggak salah Iris Bella ini akan berperan sebagai Vera. Dan kalian bisa lihat ya kondisinya Nando. Sepertinya dia tuh memang di penjara benar-benar habis ya, dihajar sama orang-orang di dalam penjara itu. Dan tentu saja di sini Nando pun nggak mau ngomong yang sejujurnya pada Saleha. Sementara itu terlihat ya akhirnya Nando bebas. Dan tentu saja seneng banget ya kita semuanya. Dan mungkin semuanya itu berkat bantuan dari Pak Rahmat dan juga Vera. Dan terlihat di akhir trailer sepertinya si Vera ini kok ya dia tuh sepertinya suka ya sama Nando. Waduh. Simak kelanjutan Saleha hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.